Karena seringnya diminta memecahkan kasus yang rumit, Abu Nawas kerap kali mendapat hadiah berupa pundi-pundi uang yang banyak. Rupanya hal ini mengundang rasa iri oleh sebagian hakim istana yang berjumlah 5 orang. Mereka beralasan bahwa menangani kasus sudah menjadi pekerjaan para hakim, bukan tugasnya Abu Nawas. Kelima hakim tersebut lalu berkumpul untuk membahas masalah ini. Enak saja Abu Nawas itu. Ia mendapat hadiah yang seharusnya menjadi milik kita, kata salah satu dari mereka. Benar, ini tak boleh dibiarkan. Ayo kita ajukan protes kepada Baginda Raja, sahut lainnya. Maka kelima hakim ini menghadap Baginda Raja dan menyatakan keberatannya. Mendengar keluhan mereka, Baginda Raja menanggapinya dengan bijaksana. Kalian kan sudah mendapatkan gaji tiap bulannya. Sedangkan Abu Nawas kan tidak mendapatkan gaji. Jadi wajar kalau aku memberinya hadiah. Toh itu juga sebagai rasa terima kasih karena telah membantu menyelesaikan masalah, tutur Baginda Raja. Tapi itu kan seharusnya sudah menjadi tugas kami. Kenapa Paduka memberikan kepada Abu Nawas? Protes salah satu hakim. Saya tahu kalian itu adalah orang pintar dan berpendidikan. Tapi kasus yang aku percayakan kepada Abu Nawas tidak hanya membutuhkan kecerdasan, tapi juga membutuhkan kebijaksanaan, terang Baginda Raja. Kalau soal kebijaksanaan, kami juga bisa Paduka Yang Mulia, ucap mereka. Karena mereka bersikukuh dengan pendiriannya, akhirnya Baginda Raja membuat sebuah tantangan. Baiklah, aku akan menguji kalian dengan kasus yang sederhana. Kalau kalian bisa memecahkannya, aku tak akan lagi meminta bantuan Abu Nawas, kata Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja memerintahkan pelayan untuk membawakan papan tulis. Lalu di papan tulis tersebut, Baginda Raja menggambar garis dengan panjang 1 meter. Sekarang, masing-masing dari kalian maju dan perpendek garis ini, perintah Baginda Raja. Hakim pertama maju ke depan. Ia menghapus 20 cm dari garis itu, dan kini menjadi 80 cm. Selanjutnya Baginda Raja mempersilahkan hakim kedua untuk melakukan hal yang sama. Ia pun menghapus garis panjang 20 cm, dan garis tersebut kini menjadi 60 cm. Hakim ketiga dan hakim keempat pun maju ke depan. Mereka berdua melakukan hal yang sama, hingga garis itu tinggal 20 cm. Sekarang tibalah giliran hakim kelima. Ia terlihat kebingungan, tak tahu harus bagaimana. Kemudian Baginda Raja bertanya, "Apakah kau akan melakukan hal yang sama seperti kawanmu? Kalau demikian, garisnya akan hilang. Padahal yang aku minta perpendek garisnya, bukan menghilangkan garisnya. Tapi kalau kau hanya menghapus 10 cm, berarti kau telah berbuat tidak adil. Karena keempat kawanmu itu menghapus 20 cm." Lalu bagaimana caramu memecahkan masalah ini? Kalau kau kebingungan, silahkan. Kamu tanya pada keempat kawanmu, ujar Baginda Raja. Kelima hakim tersebut mulai berpikir keras untuk mencari solusinya. Namun setelah sekian lama berpikir, mereka tak kunjung mendapatkan jawaban. Ampun Paduka Yang Mulia, kami tak tahu cara memecahkan masalah ini, kata mereka. Baiklah, kalau kalian sudah menyerah, maka aku akan memanggil Abu Nawas kemari. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas. Ia lalu diperintah Baginda Raja untuk menyelesaikan masalah yang diberikan kepada 5 hakim tersebut. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas langsung melaksanakan perintah Baginda Raja. Ia tidak menghapus garis yang tersisa 20 cm. Akan tetapi ia menggambar garis baru yang panjangnya 120 cm. Garis tersebut lebih panjang daripada garis pertama yang Baginda Raja buat. Setelah Abu Nawas selesai dengan tugasnya, Baginda Raja lalu berkata kepada mereka, "Tuh, kalian lihat sendiri kan, bagaimana cara Abu Nawas menyelesaikan masalah untuk membuat garis menjadi pendek. Kalian tak perlu menghapusnya, cukup membuat garis baru yang lebih panjang. Maka garis pertama akan menjadi lebih pendek dengan sendirinya." Mendengar hal itu, kelima hakim tersebut menyadari akan kekeliruannya dan mengakui kecerdasan Abu Nawas akan sifat bijaknya dalam menyelesaikan masalah. kalau sudah berurusan dengan Abu Nawas, pasti akan menjadi kapok. Apalagi bila orang tersebut merupakan orang jahat dan licik. Dan begitulah yang dialami seorang penjual parfum ketika berhadapan dengan Abu Nawas. Kisah ini berawal ketika Abu Nawas tengah berjalan-jalan berkeliling kampung. Tanpa sengaja, ia mendapati orang asing sedang duduk sambil menangis dengan menundukkan kepalanya. Karena kasihan, Abu Nawas pun menghampirinya, memberi salam dan bertanya kepadanya, "Siapa kamu? Dan kenapa kamu menangis?" Orang asing tersebut pun menjawab, "Namaku Hasan Tuan, aku pendatang dari Afrika. Jadi ketika aku baru tiba di kota ini, aku memutuskan numpang nginap beberapa hari di sebuah toko parfum. Lalu pada suatu hari, saat aku akan pergi sebentar untuk menyelesaikan urusanku, aku menitipkan kantong yang berisi uang dan permata kepada pemilik toko parfum itu. Namun Tuan, ketika aku kembali dan meminta barang titipanku, ia malah mencercaku dan mengatakan bahwa aku telah gila." Mendengar penuturan Hasan, Abu Nawas pun bertambah iba. "Oh begitu, jangan khawatir, aku akan menolongmu. Aku akan mengembalikan uang dan permatamu dengan mudah," ucap Abu Nawas. "Wah, benarkah Tuan? Terima kasih Tuan, karena telah bersedia menolongku," balas Hasan. Kemudian Abu Nawas bertanya siapa pemilik toko parfum yang dimaksud. "Namanya Abu Jahil Tuan," jawab Hasan. "Lagi-lagi dia, selalu saja bikin masalah," batin Abu Nawas. "Baiklah, aku punya sebuah rencana, tapi aku minta kerjasamamu. Besok aku akan mendatangi toko parfum milik Abu Jahil. Dan saat aku sudah di sana, kamu segera datang untuk minta dikembalikan seluruh uang dan permatamu. Tapi ingat, kamu harus berpura-pura tidak mengenalku dan jangan mengajak bicara denganku," tutur Abu Nawas. Hasan pun setuju dan siap untuk melaksanakan perintahnya. Maka Abu Nawas pun segera menyusun siasat. Ia memecahkan kaca menjadi kecil-kecil dan memasukkannya ke dalam tas yang terbuat dari kulit. Tas tersebut lalu dijahit dengan rapat-rapat supaya tidak mudah dibuka. Esok harinya, sesuai rencana, Abu Nawas mendatangi toko parfum milik Abu Jahil dengan membawa tas kulitnya. "Wahai Abu Jahil, aku mau minta tolong sama kamu," pinta Abu Nawas. "Boleh, tapi mau minta tolong apa?" tanya Abu Jahil. "Begini Abu Jahil, besok kan saya berencana pergi ke negeri seberang. Aku mau menitipkan tas yang berisi permata kepadamu. Sebab kalau aku simpan di rumah, takutnya ada pencuri masuk. Sedangkan rumahku sedang tidak ada orang. Apakah kau bersedia, Bu Jahil? Nanti kalau aku pulang dengan selamat, aku akan mengambilnya kembali. Tapi kalau dalam waktu seminggu aku tidak pulang, ya silahkan kau jual semua permata milikku. Dan hasil penjualannya gunakan untuk membangun masjid," kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar hal itu, Abu Jahil pun tertarik dan timbul niat jahat di hatinya. Bukankah negeri yang akan didatangi Abu Nawas sedang terjadi peperangan? Ia tak akan mungkin bisa selamat. Dan semua permatanya akan menjadi milikku, pikir Abu Jahil. "Oh tentu Abu Nawas, aku kan sahabatmu. Kau boleh minta tolong apa saja. Sekarang apa kau bawa permata-permata itu?" tanya Abu Jahil. "Iya, aku bawa dalam tas ini," jawab Abu Nawas. Dan saat Abu Nawas hendak menyerahkan tasnya, datanglah Hasan ke toko Abu Jahil. "Tuan Abu Jahil, kembalikan titipan saya," pinta Hasan. Abu Jahil sempat terkejut melihat kedatangan Hasan yang tiba-tiba. Kurang ajar, dia datang saat Abu Nawas akan menitipkan permata, gerutu Abu Jahil dalam hati. Apabila Abu Jahil tidak mengembalikannya, ia takut Abu Nawas tidak akan percaya kepadanya dan tidak jadi menitipkan permata-permatanya. "Lebih baik aku kembalikan uang dan permata milik Hasan supaya Abu Nawas percaya padaku. Lagian permata milik Hasan tidak sebanyak milik Abu Nawas." Abu Jahil pun mengambil titipan milik Hasan dan mengembalikannya. Setelah mendapatkan kantongnya kembali, Hasan segera berlalu meninggalkan toko Abu Jahil. "Siapa dia Abu Jahil? Sepertinya aku baru melihatnya," tanya Abu Nawas berpura-pura. "Oh, dia itu Hasan, orang asing dari Afrika. Dia baru beberapa hari menginap di rumahku. Ia juga menitipkan uang dan permatanya kepadaku," jawab Abu Jahil. "Wah, ternyata kamu amanah ya Abu Jahil. Aku jadi tambah percaya padamu untuk menitipkan semua permataku," puji Abu Nawas. "Ya, aku ini kan suka menolong Abu Nawas. Meskipun orang yang aku tolong baru aku kenal beberapa hari. Apalagi sama kamu Abu Nawas. Aku kan sudah lama mengenalmu. Tentu saja aku dengan senang hati menolongmu," tutur Abu Jahil. "Baiklah Abu Jahil, aku mau pergi dulu. Ini aku serahkan tasnya," kata Abu Nawas berpamitan. Abu Jahil pun menerimanya. "Hati-hati di sana ya Abu Nawas. Doaku selalu menyertaimu," balas Abu Jahil. Selepas kepergian Abu Nawas, Abu Jahil langsung membuka tasnya dengan merobek bagian atasnya. Betapa kecewanya Abu Jahil setelah mendapati isi tasnya hanya berupa serpihan kaca. "Sialan, Abu Nawas telah menipuku," gerutu Abu Jahil. Sementara Hasan yang sudah mendapatkan barangnya kembali, menemui Abu Nawas untuk mengucapkan terima kasih sekalian berpamitan pulang ke negerinya. Tak lupa Hasan juga memberikan hadiah sebagai tanda rasa terima kasihnya kepada Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Setiap kali ada tetangga yang mengadakan pesta, biasanya Abu Jahilah yang paling rakus. Tanpa rasa malu, ia makan semua hidangan yang ada di meja makan. Bahkan ia pernah sampai menyembunyikan makanan di dalam kantong bajunya. Perbuatan ini membuat tamu-tamu yang lain merasa risih. Tapi oleh Abu Nawas dijadikan kesempatan untuk mengerjai Abu Jahil. Dan peristiwa itu sudah sering kali terjadi. Dimanapun tempat yang mengadakan acara pesta, lalu Abu Jahil menunjukkan sifat rakusnya. Dan disitulah Abu Nawas langsung mengerjainya. Tentu saja ulah konyol Abu Nawas ini membuat para tamu yang hadir tertawa terpingkal-pingkal. Sementara Abu Jahil yang sering menjadi bahan tertawaan menyimpan rasa dendam kepada Abu Nawas. Ia pun berniat ingin membalas perbuatannya. Hingga pada suatu ketika, Tuan Hamid yang merupakan tetangga mereka hendak mengadakan pesta syukuran. Semua tetangga diundang untuk makan malam, termasuk Abu Jahil dan Abu Nawas. Ini kesempatan yang tepat untuk membalas perbuatan Abu Nawas, pikir Abu Jahil. Ketika hari sudah menunjukkan malam, Abu Jahil pun berangkat ke rumah Tuan Hamid untuk menghadiri jamuan makan malam. Sesampainya di sana, ternyata para tamu undangan sudah duduk berkumpul di depan meja yang besar. Di situ nampak juga Abu Nawas yang sedang duduk sambil ngobrol bersama tamu yang lain sembari menunggu hidangan yang akan disajikan. Abu Jahil lalu menghampiri mereka. Ia sengaja mengambil tempat duduk yang bersebelahan dengan Abu Nawas. Melihat kedatangan Abu Jahil, Abu Nawas pun menyapanya. "Wahai Abu Jahil, tumben datangnya telat. Biasanya kamu yang paling pertama," celetuk Abu Nawas menggodanya. Semua tamu yang hadir spontan tertawa mendengarnya. Namun Abu Jahil tetap tenang. Ia tak terpancing dengan ledekan Abu Nawas. Tidak berapa lama datanglah hidangan sop kambing yang sangat lezat dan menggugah selera. Setelah sop kambing tersebut diletakkan di meja makan, tibalah waktunya untuk menyantap hidangan. Abu Jahil yang biasanya paling pertama mengambil makanan, memilih untuk tetap tenang. Ia hanya memandangi para tamu yang tengah asik mengambil sop kambing. Begitu juga dengan Abu Nawas. Ia terlihat sangat antusias mengambil sop kambing di meja makan. Lalu ia menyantapnya dengan sangat lahap. Mungkin karena sedang lapar, Abu Nawas sampai beberapa kali menambah porsinya. Melihat tingkah Abu Nawas ini, terbesit di benak Abu Jahil untuk membalaskan dendamnya. Ia pun mengejek Abu Nawas. "Wah Abu Nawas, kamu seperti serigala yang kelaparan saja. Atau barangkali kamu dendam ya sama kambing itu. Sampai-sampai kamu sangat bersemangat untuk menghabisi sop kambing," olok Abu Jahil. Para tamu undangan langsung tertawa mendengar ucapan Abu Jahil. Abu Nawas yang baru tersadar kalau dirinya menjadi bahan tertawaan segera membalas ejekan Abu Jahil. "Abu Jahil, sop kambing ini lezat sekali loh. Kenapa kamu tidak memakannya? Biasanya kan kamu yang paling pertama dan yang paling banyak makannya. Atau jangan-jangan kamu dibesarkan oleh induk kambing ini ya? Dan kambing ini juga yang menyusuimu waktu kecil ya? Makanya kamu tidak tega untuk menyantap dagingnya," balas Abu Nawas. Mendengar ucapan Abu Nawas, para tamu yang hadir tertawa terbikak-bikak. Bahkan tertawa mereka lebih kencang dari sebelumnya. Sementara Abu Jahil seketika berubah memerah menahan emosi. Ia pun memilih untuk meninggalkan acara pesta yang diadakan di rumah Tuan Hamid. Suatu ketika, Abu Nawas pergi keluar kota untuk menemui sahabat lamanya. Setibanya di sana, Abu Nawas menuju rumah sahabatnya yang ternyata rumah itu sudah tak berpenghuni. Karena tak ingin perjalanannya menjadi sia-sia, Abu Nawas terus mencari keberadaan sahabat lamanya. Ia pun bertanya kepada orang di sekitar yang kebetulan melintas. "Maaf kawan, apakah tahu kemana pindahnya orang yang menghuni rumah ini? Dia itu sahabatku dan aku ingin menemuinya," tanya Abu Nawas. "Wah, dia sekarang mah sudah pindah. Dia sudah menjadi saudagar kaya. Tak mungkinlah mau menempati rumah yang kecil dan kumuh seperti itu," jawabnya. Lalu orang tersebut menunjukkan alamat baru sahabatnya. Maka pergilah Abu Nawas menuju alamat yang ditunjukkan. Sesampainya di sana, betapa terkejutnya Abu Nawas. Sahabat lamanya kini menempati rumah yang megah dan indah. Abu Nawas kemudian mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Saat sahabatnya membukakan pintu, ia langsung kegirangan melihat kedatangan Abu Nawas. "Silahkan masuk Abu Nawas, silahkan. Anggaplah rumah sendiri," sambut sahabatnya penuh sukacita. "Wah, kamu hebat ya sekarang, sudah menjadi saudagar kaya. Rumahmu juga besar dan megah," puji Abu Nawas. "Ya, alhamdulillah Abu Nawas, ini semua berkat doa dan kerja kerasku," balas sahabatnya. Setelah ngobrol panjang lebar, sahabatnya lalu mengeluh tentang keadaan yang sedang dialaminya. "Saya bingung Abu Nawas dengan sikap kedua istriku," tutur sahabatnya. "Apa? Kamu punya dua istri? Luar biasa. Begini nih kelakuan laki-laki kalau sudah kaya, pasti istrinya lebih dari satu," ledek Abu Nawas. "Memangnya kamu kenapa bingung? Kamu kan punya harta banyak. Yang penting masing-masing diberikan haknya secara adil. Pasti semua akan beres," kata Abu Nawas melanjutkan. "Kalau masalah itu sih mudah Abu Nawas. Tapi aku dipusingkan dengan sikap kedua istriku. Mereka berdua itu menuntut perhatian yang lebih. Setiap kali mereka berdua berkumpul, mereka selalu saja bertanya kepadaku, manakah di antara mereka yang paling aku cintai. Kalau aku jawab keduanya sama-sama aku cintai, mereka tak mungkin percaya. Tapi aku juga tidak mungkin menyebut salah satu dari keduanya. Yang ada nanti mereka berdua malah menjadi bertengkar dan menuduhku tidak adil," kata sahabatnya mengadu. Abu Nawas selalu mengatakan bahwa keadilan memang tidak sama dengan perlakuan yang sama, sekalipun misalnya memberi barang yang sama persis. Sahabatnya itu kemudian mendesak Abu Nawas. "Bagaimana caranya Abu Nawas agar kedua istriku tak lagi bertanya kepadaku mana yang lebih aku cintai dari keduanya?" Kemudian Abu Nawas memberi saran agar kedua istrinya masing-masing diberi batu berwarna biru secara terpisah. "Bilang sama kedua istrimu supaya merahasiakannya. Sekarang temuilah mereka di kamarnya masing-masing," perintah Abu Nawas. Sahabatnya itu segera menuruti saran daripada Abu Nawas. Satu persatu ia memasuki kamar istrinya dan memberikan batu berwarna biru. "Wahai istriku, tolong ya, jaga rahasia ini dan simpan rapat-rapat batu ini. Jangan sampai ada yang tahu," pesan sahabatnya kepada istri pertama dan istri kedua secara terpisah. Setelah selesai menjalankan perintah tersebut, sahabatnya lalu kembali menemui Abu Nawas. "Saranmu sudah aku lakukan, Abu Nawas. Kemudian apa lagi yang harus aku kerjakan?" tanya sahabatnya. "Begini, sekarang aku akan berpura-pura bertanya. Dan kamu jawab dengan suara yang lantang agar kedua istrimu mendengar," ucap Abu Nawas. Lalu Abu Nawas bertanya dengan suara yang cukup keras. "Wahai sahabatku, kedua istrimu itu sangat cantik. Lalu mana istri yang paling kamu cintai?" Sahabatnya itu juga menjawab dengan suara yang tak kalah lantang. "Istri yang paling ku cintai dari keduanya, ya yang aku beri batu berwarna." Dari dalam kamarnya masing-masing, kedua istri sahabatnya merasa dirinya yang paling dicintai oleh suaminya. Dan sejak itu, mereka tak pernah lagi bertanya siapa dari mereka yang paling dicintai oleh suaminya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang menteri yang usianya semakin menua. Meskipun demikian, ia ingin selalu tampil muda dan gagah di depan orang-orang. Tapi yang namanya usia tak mungkin bisa dibohongi, apalagi dengan warna janggutnya yang sudah mulai memutih. Suatu ketika sang menteri akan mengadakan pesta yang hanya dihadiri oleh orang-orang pilihan. Dan untuk menambah semaraknya suasana pesta, Tuan Menteri tak lupa mengundang serta Abu Nawas. Maka diperintahkanlah beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas di rumahnya. Sesampainya di rumah Abu Nawas, salah satu pengawal berkata, "Tuan Abu, nanti malam Anda diundang pesta di rumah Tuan Menteri." Mendengar kabar tersebut, tentu saja membuat Abu Nawas kegirangan. "Baik, nanti malam saya akan ke sana. Oh iya, sampaikan salam hormat saya untuk Tuan Menteri," balas Abu Nawas. "Wah, asik nih, nanti malam saya akan menyantap hidangan yang lezat," batin Abu Nawas. Singkat cerita, malam pun tiba. Abu Nawas bergegas menuju rumah Tuan Menteri. Setibanya di sana, Abu Nawas disambut hangat layaknya tamu kehormatan. Tuan Menteri lalu mempersilahkan Abu Nawas duduk bersama para tamu undangan yang lain. Dan tidak berapa lama kemudian, hidangan lezat mulai disajikan di atas meja. Melihat hal itu, Abu Nawas sudah tidak sabar untuk menyantapnya. Sembari mengambil hidangan di hadapannya, Abu Nawas berpura-pura berbosa-basi. "Ngomong-ngomong, pesta dalam rangka apa nih? Jangan-jangan Tuan Menteri naik jabatan ya?" tanya Abu Nawas. "Bukan, Abu Nawas. Ya, hanya pesta syukuran kecil-kecilan untuk menyambut tanggal hari kelahiranku," jawab Tuan Menteri. "Oh, pantesan," balas Abu Nawas. "Pantesan kenapa, Abu Nawas?" tanya Tuan Menteri penasaran. "Pantesan hidangannya enak-enak, dan Tuan Menteri juga terlihat gagah dan berwibawa," puji Abu Nawas. "Ah, kamu bisa saja, Abu Nawas," balas Tuan Menteri dengan tersipu malu. Saat tengah asik menyantap hidangan, tiba-tiba salah satu tamunya berkata, "Maaf Tuan Menteri, janggut Tuan Menteri kayaknya sudah mulai beruban. Mungkin akan lebih indah Tuan jika janggutnya dicat menjadi warna hitam." Mendengar itu, Tuan Menteri yang tadinya berseri-seri mendadak berubah menjadi emosi. "Kurang ajar kamu, kau pikir aku ini sudah tua bangka? Kamu menghina saya," bentak Tuan Menteri. "Ampun Tuan Menteri, saya sama sekali tidak bermaksud demikian," jawab tamu tersebut ketakutan. "Pengawal, tangkap orang ini dan masukkan ke dalam penjara 3 hari. Perintah Tuan Menteri kepada para pengawalnya. Dengan sigap, para pengawalnya langsung menyeret tamu tersebut untuk dimasukkan ke dalam penjara. Ternyata kemarahan Tuan Menteri tidak berhenti sampai di situ. Ia lantas bertanya kepada tamu undangan yang lain. "Apakah kamu lihat ada uban di janggutku?" tanya Tuan Menteri. Karena takut dihukum, tamu yang ditanya kali ini menjawab dengan berkata bohong. "Hampir tidak ada Tuan Menteri," jawabnya. "Apa maksudmu dengan hampir?" "Pengawal, seret orang ini ke dalam penjara," teriak Tuan Menteri. Tamu kedua pun dibawa oleh pengawal untuk dimasukkan ke dalam penjara. Atas kejadian itu, suasana pesta yang tadinya meriah kini berubah menjadi menegangkan. Untuk ketiga kalinya, Tuan Menteri mengajukan pertanyaan yang sama kepada tamu selanjutnya. "Apa kau lihat ada uban di janggutku?" tanya Tuan Menteri. Karena takut dihukum seperti kedua tamu sebelumnya, tamu kali ini menjawab dengan berkata bohong. "Sama sekali tidak ada, Tuan Menteri. Bahkan janggut Tuan Menteri terlihat hitam dan indah," jawab tamu yang ketiga. "Wah, kamu pembohong," bentak Tuan Menteri. "Pengawal, berikan ia 10 cambukan di punggungnya, dan kemudian penjarakan dia selama sebulan," perintah Tuan Menteri. Akhirnya Tuan Menteri menoleh ke arah Abu Nawas, tapi Abu Nawas terlihat asyik menyantap makanan, seolah sedang tidak terjadi apa-apa. "Apa kau lihat uban di janggutku?" tanya Tuan Menteri. Abu Nawas yang sedang asik menyantap makanan tidak menghiraukan pertanyaan Tuan Menteri. "Hoi Abu Nawas, aku bertanya kepadamu," bentak Tuan Menteri. Mendengar namanya disebut, Abu Nawas pun menoleh ke arah Tuan Menteri dan menghentikan makannya untuk sementara. "Maaf Tuan Menteri bertanya kepada saya," sahut Abu Nawas. "Iya, aku bertanya kepadamu. Apakah kau melihat uban di janggutku?" tanya Tuan Menteri. "Sebenarnya saya ingin menjawabnya, Tuan Menteri. Tapi saya ini kan buta warna. Jadi saya tidak tahu mana warna hitam dan mana warna putih," ucap Abu Nawas. Ia pun kembali meneruskan makannya. Jawaban Abu Nawas yang singkat tapi menggelikan membuat Tuan Menteri tertawa terpingkal-pingkal. Wajahnya yang tadi penuh emosi seketika redam dan kembali tenang. Dan untuk mencairkan suasana, setelah Abu Nawas selesai makan, ia menceritakan beberapa kisah lucu yang membuat seisi ruangan penuh gelak tawa. Suatu hari, Abu Nawas akan pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Tiba-tiba di tengah perjalanan, ada seorang laki-laki yang menghampiri Abu Nawas. Laki-laki yang menemui Abu Nawas ini terkenal dengan kebejatannya. Dia suka mabuk-mabukan, berjudi, dan main wanita. Tanpa basa-basi, si laki-laki tadi langsung bertanya kepada Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, aku ingin sekali memiliki kemampuan melihat setan. Apakah kau bisa mengajariku?" Abu Nawas sempat menahan tawa mendengar permintaan laki-laki itu. "Oh, tentu saja bisa. Tepat sekali kamu bertemu denganku," jawab Abu Nawas. Laki-laki tersebut senang bukan main dengan jawaban Abu Nawas. "Lalu bagaimana caranya, wahai Abu Nawas?" tanya laki-laki itu kembali. "Itu sih mudah sekali. Apakah kamu punya cermin di rumah?" tanya balik Abu Nawas. "Tentu saja punya, wahai Abu Nawas," jawab laki-laki tadi. "Jadi begini caranya, kamu pandangi cerminmu betul-betul. Tak butuh waktu lama lah, kau akan melihat bentuk setan yang ingin kau ketahui itu," jelas Abu Nawas. Laki-laki itu pun berlalu sambil tertawa. "Kurang ajar kau Abu Nawas," ucapnya sambil tertawa. Kemudian Abu Nawas melanjutkan perjalanannya menuju hutan. Saat memasuki hutan, Abu Nawas melihat seorang pemuda yang akan mengakhiri hidupnya dengan terjun ke jurang. "Hei pemuda, apa yang akan kau lakukan?" tanya Abu Nawas sembari berlari mendekatinya. "Pergilah kamu dari sini, jangan campur urusanku," bentak si pemuda. "Apakah kau akan bunuh diri dengan terjun ke jurang?" tanya Abu Nawas. "Bukan urusanmu, pergilah kamu dari sini," bentak si pemuda kembali. "Saya bersumpah, kalau kau akan terjun ke jurang, maka saya juga akan ikut terjun untuk menyelamatkanmu," ucap Abu Nawas. Pemuda itu berkata kembali, "Kamu jangan bodoh, kamu bisa ikut mati juga." Abu Nawas kemudian berkata, "Dengarlah wahai pemuda, aku punya istri dan anak-anak yang sangat mencintaiku, dan aku juga mencintai mereka. Kalau aku dan kamu sama-sama terguling ke jurang, sementara yang ternyata mati adalah aku, dan kamu ditakdirkan masih hidup, apakah kamu mau menanggung rasa bersalah sepanjang hidupmu atas duka yang menimpa istri dan anak-anakku? Pemuda itu menjawab, tentu saja aku tidak maulah. Nah, kalau kau tidak mau, ya maka jangan bunuh diri di depanku, karena bagaimanapun caranya, aku pasti akan berusaha menyelamatkanmu, meskipun aku yang harus mati, ucap Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas, kemudian pemuda itu mengurungkan niatnya untuk bunuh diri. Ia pun berjalan menjauhi tepi jurang. Abu Nawas lalu memberi nasihat kepada si pemuda. Wahai pemuda, kalau kau masih nekat untuk mengakhiri hidupmu, kamu bisa melakukannya di tempat di mana orang tak bisa melihatmu, seperti gantung diri di rumah. Tapi ya setelah kamu mati, kamu harus siap disambut ribuan ular berbisa yang akan menyiksamu. Belum lagi hewan buas lainnya yang akan dengan ganasnya mencabik-cabik tubuhmu. Ketahuilah wahai pemuda, bahwa bunuh diri itu perbuatan keji dan dosa besar yang tak akan pernah diampuni selamanya. Kamu akan mendapatkan siksaan yang lebih menyakitkan 1000 kali lipat dari paling sakitnya siksaan di dunia. Sakitnya siksaan dibakar hidup-hidup di dunia belum ada apa-apanya dibanding dengan siksaan yang akan kamu hadapi ketika kamu bunuh diri. Kamu akan merasakan 1000 kali lipat lebih pedih, dan siksaan itu akan kamu rasakan selama-lamanya, karena saat itu sudah tak ada kematian lagi. Maka dari itu, bertobatlah wahai pemuda, Allah pasti akan mengampunimu. Gunakanlah sisa hidupmu untuk kebaikan dan beribadahlah kepada Allah. Setelah Abu Nawas menasehati pemuda itu, si pemuda terdiam sambil merenungi apa yang dikatakan Abu Nawas. Abu Nawas pun pergi meninggalkannya dan melanjutkan mencari kayu bakar di hutan. Setiap kali ada tetangga yang mengadakan pesta, biasanya Abu Jahilah yang paling rakus. Tanpa rasa malu, ia makan semua hidangan yang ada di meja makan. Bahkan ia pernah sampai menyembunyikan makanan di dalam kantong bajunya. Perbuatan ini membuat tamu-tamu yang lain merasa risih. Tapi oleh Abu Nawas dijadikan kesempatan untuk mengerjai Abu Jahil. Dan peristiwa itu sudah sering kali terjadi. Dimanapun tempat yang mengadakan acara pesta, lalu Abu Jahil menunjukkan sifat rakusnya. Dan disitulah Abu Nawas langsung mengerjainya. Tentu saja ulah konyol Abu Nawas ini membuat para tamu yang hadir tertawa terpingkal-pingkal. Sementara Abu Jahil yang sering menjadi bahan tertawaan menyimpan rasa dendam kepada Abu Nawas. Ia pun berniat ingin membalas perbuatannya. Hingga pada suatu ketika Tuan Hamid yang merupakan tetangga mereka hendak mengadakan pesta syukuran. Semua tetangga diundang untuk makan malam, termasuk Abu Jahil dan Abu Nawas. Ini kesempatan yang tepat untuk membalas perbuatan Abu Nawas, pikir Abu Jahil. Ketika hari sudah menunjukkan malam, Abu Jahil pun berangkat ke rumah Tuan Hamid untuk menghadiri jamuan makan malam. Sesampainya di sana, ternyata para tamu undangan sudah duduk berkumpul di depan meja yang besar. Di situ nampak juga Abu Nawas yang sedang duduk sambil ngobrol bersama tamu yang lain sembari menunggu hidangan yang akan disajikan. Abu Jahil lalu menghampiri mereka. Ia sengaja mengambil tempat duduk yang bersebelahan dengan Abu Nawas. Melihat kedatangan Abu Jahil, Abu Nawas pun menyapanya. Wahai Abu Jahil, tumben datangnya telat. Biasanya kamu yang paling pertama, celetuk Abu Nawas menggodanya. Semua tamu yang hadir spontan tertawa mendengarnya. Namun Abu Jahil tetap tenang. Ia tak terpancing dengan ledekan Abu Nawas. Tidak berapa lama datanglah hidangan sop kambing yang sangat lezat dan menggugah selera. Setelah sop kambing tersebut diletakkan di meja makan, tibalah waktunya untuk menyantap hidangan. Abu Jahil yang biasanya paling pertama mengambil makanan, memilih untuk tetap tenang. Ia hanya memandangi para tamu yang tengah asik mengambil sop kambing. Begitu juga dengan Abu Nawas. Ia terlihat sangat antusias mengambil sop kambing di meja makan. Lalu ia menyantapnya dengan sangat lahap. Mungkin karena sedang lapar, Abu Nawas sampai beberapa kali menambah porsinya. Melihat tingkah Abu Nawas ini, terbesit di benak Abu Jahil untuk membalaskan dendamnya. Ia pun mengejek Abu Nawas. "Wah Abu Nawas, kamu seperti serigala yang kelaparan saja. Atau barangkali kamu dendam ya sama kambing itu. Sampai-sampai kamu sangat bersemangat untuk menghabisi sop kambing." Olok Abu Jahil. Para tamu undangan langsung tertawa mendengar ucapan Abu Jahil. Abu Nawas yang baru tersadar kalau dirinya menjadi bahan tertawaan segera membalas ejekan Abu Jahil. "Abu Jahil, sop kambing ini lezat sekali loh. Kenapa kamu tidak memakannya? Biasanya kan kamu yang paling pertama dan yang paling banyak makannya. Atau jangan-jangan kamu dibesarkan oleh induk kambing ini ya? Dan kambing ini juga yang menyusuimu waktu kecil ya? Makanya kamu tidak tega untuk menyantap dagingnya," balas Abu Nawas. Mendengar ucapan Abu Nawas, para tamu yang hadir tertawa terbingkal-bingkal. Bahkan tertawa mereka lebih kencang dari sebelumnya. Sementara Abu Jahil seketika berubah memerah menahan emosi. Ia pun memilih untuk meninggalkan acara pesta yang diadakan di rumah Tuan Hamid. Cara Abu Nawas agar bisa beristirahat dengan tenang. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas bersama keledainya berangkat ke hutan untuk mencari kayu bakar. Kemudian kayu bakar yang ia dapatkan langsung dibawanya ke pasar untuk dijual. Setelah kayunya terjual habis, ia pun memutuskan untuk pulang ke rumah. Namun saat ia hendak beristirahat, anak-anaknya tengah asik bermain, yang membuat suasana di dalam rumah menjadi sangat berisik. Padahal kala itu badan Abu Nawas terasa capek dan ingin rasanya untuk tidur sebentar. Tapi karena suasananya begitu gaduh dan berisik, membuat Abu Nawas terganggu. Apabila ia memarahi anak-anaknya, itu tidak mungkin. Karena walau bagaimanapun mereka itu masih kecil dan belum nalar. Akhirnya terbesitlah sebuah ide untuk mengatasi masalah ini. "Wahai anak-anak, kemarilah," kata Abu Nawas. Mereka pun segera berlari menghampiri ayahnya. "Begini, dengar ya. Saya akan mengadakan lomba untuk kalian. Apakah kalian berminat?" tanya Abu Nawas. Anak-anak dengan antusias menjawab. "Kami siap, Ayah. Lomba apa yang akan Ayah berikan?" tanya mereka. "Lombanya adalah melukis Ayah yang sedang tidur. Nah, Ayah beri kalian waktu 2 jam untuk menyelesaikannya. Tapi ada syaratnya. Kalian itu tidak boleh ada yang berisik," jelas Abu Nawas. Anak-anak pun segera menyiapkan kertas dan pensil. Sementara Abu Nawas merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur. Akhirnya dengan cara seperti ini, Abu Nawas bisa beristirahat tanpa ada gangguan suara teriakan dari anak-anaknya. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa untuk mengatasi masalah tidak harus menggunakan kekerasan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, di kampung Abu Nawas ada seorang pemuda yang suka iseng dan berbuat usil. Hampir semua orang pernah merasakan apes dikerjai oleh si pemuda tersebut. Dan yang membuat warga kesal, si pemuda sama sekali tak punya sopan santun. Jangankan kepada yang lebih muda, kepada yang lebih tua pun ia berani berbuat usil. Si pemuda tidak peduli, baginya yang penting membuat dirinya puas dan tertawa. Suatu kali si pemuda merasakan suntuk, ia pun memutuskan jalan-jalan keliling kampung untuk menghilangkan rasa suntuknya. Saat ia sedang asik menikmati suasana perkampungan, dari kejauhan ia melihat sosok orang tua sedang berjalan dengan menggunakan tongkat di tangannya. Orang tua tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Abu Nawas. Maka terbesitlah di benak si pemuda untuk mengerjai Abu Nawas. Ia pun mengikuti kemana Abu Nawas pergi. Dan ternyata Abu Nawas berhenti di sebuah warung tempat ia biasa nongkrong. Abu Nawas lalu duduk membaur bersama kawan-kawannya. Si pemuda segera saja menghampiri Abu Nawas. "Saya perhatikan kakek ini kok berjalannya lambat sekali ya, padahal kakek kan sudah menggunakan tongkat," tanya si pemuda. Melihat kedatangan si pemuda yang tiba-tiba dan bertanya tanpa permisi, sempat membuat Abu Nawas terkejut. "Saya ini kan sudah tua, jadi wajar kalau jalannya lambat. Bedalah dengan kamu yang masih muda," jawab Abu Nawas. "Iya bener kek, kakek ini sudah terlihat sangat tua. Tapi kira-kira kapan kakek mati?" tanya si pemuda. Abu Nawas tersentak dengan pertanyaan tersebut. Begitu juga dengan orang-orang di sampingnya. "Maaf nih anak muda, bisa kamu jelaskan apa maksud dari pertanyaanmu tadi?" pinta Abu Nawas dengan serius. "Begini kek, jadi nanti kalau kakek mati nih, saya tuh mau nitip surat buat ayah saya. Ayah saya itu sudah mati sekitar 10 tahun yang lalu lah," ujar si pemuda dengan tertawa. Abu Nawas tentu saja menjadi kesal dengan ucapan si pemuda itu. Tapi Abu Nawas tahu kalau sampai ia menunjukkan kekesalannya, justru akan membuat si pemuda tertawa puas karena berhasil mengerjai Abu Nawas. Dan Abu Nawas tetap akan menjawab permintaan tersebut, namun dengan kalimat yang penuh makna. "Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kepercayaanmu. Tapi saya mohon maaf nih, dengan sangat terpaksa saya tak bisa memenuhi permintaanmu, wahai anak muda," kata Abu Nawas. "Loh, kenapa kek? Apakah kakek keberatan? Nanti suratnya aku selipkan di kain kafan kakek," ucap si pemuda mencoba meledeknya kembali. "Sebenarnya bukan masalah itu sih. Jadi gini, kalau nanti saya mati, saya tuh tak tahu jalan arah menuju neraka jahanam. Tapi jangan khawatir pemuda, saya punya solusi untukmu. Lebih baik kamu pergi saja ke negara Mesir. Nanti surat yang akan kau berikan kepada ayahmu, kamu bisa titipkan sama Fir'aun. Nah, Fir'aun ini pasti tahu alamatnya," balas Abu Nawas. Spontan saja ucapan Abu Nawas ini mengundang gelak tawa orang-orang di sana. Mereka tak henti-hentinya tertawa terpinggal-pinggal. Sementara si pemuda, mukanya mendadak berubah pucat karena menahan malu. Ia pun langsung meloyor pergi meninggalkan Abu Nawas. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas duduk santai di depan rumahnya. Kemudian sang istri menghampiri dengan membawakan secangkir teh hangat. "Wahai suamiku, sepertinya ada yang sedang kau pikirkan," kata sang istri membuka percakapan. Abu Nawas yang sedari tadi melamun segera menyahut ucapan istrinya. "Iya nih, aku ingin berkurban di hari raya Idul Adha. Tapi kan uangku cuma sedikit," balas Abu Nawas. "Idul Adha kan masih setengah tahun lagi. Beli saja anak domba, tentu harganya lebih murah. Nanti kalau pas Idul Adha, anak domba tersebut pasti sudah besar," ujar sang istri menyarankan. "Wah, benar juga katamu," timpal Abu Nawas. "Baiklah, aku akan ke pasar hewan sekarang juga," sambungnya. Sesampainya di pasar hewan, Abu Nawas selalu mencari anak domba yang harganya sesuai dengan isi kantongnya. "Waduh, susah tuan kalau mencari anak domba dengan uang segitu. Kalau tuan mau, aku ada. Tapi anak dombanya kurus," kata si pedagang. "Coba mana, aku mau lihat dulu," pinta Abu Nawas. Si pedagang lalu memperlihatkan anak domba kurus miliknya. Wah, kurus sekali. Dan tubuhnya juga kecil dibanding anak domba pada umumnya, kata Abu Nawas. "Bagaimana? Apakah tuan berkenan?" tanya si pedagang. Mulanya Abu Nawas ragu, tapi karena hanya domba ini yang bisa didapatkan, mau tak mau ia pun terpaksa membelinya. Ia pikir nanti kalau dirawat dengan baik dan dikasih makan yang banyak, anak domba tersebut pasti akan menjadi besar dan gemuk. Setelah transaksi selesai, Abu Nawas segera membawa pulang anak dombanya. "Wah istriku, ini aku mendapatkan anak domba," ucap Abu Nawas. Sang istri pun ikut gembira melihatnya. Engkau harus rajin memberinya makan, jangan sampai telat, biar anak domba ini menjadi gemuk, pesan sang istri. Abu Nawas selalu membuat kandang di samping rumah untuk tempat tidur anak dombanya. Tapi untung tak bisa diraih, malang tak bisa ditolak. Belum 2 hari Abu Nawas memeliharanya, tiba-tiba anak domba itu hilang dicuri orang. Dapat dibayangkan betapa sedihnya hati Abu Nawas. Peristiwa itu terjadi pada malam hari. Ia melihat ada seseorang mencurigakan mendekati kandang. Lalu si pencuri mengambil anak domba dan langsung membawanya kabur. Abu Nawas berusaha mengejarnya, namun si pencuri telah jauh menghilang. Sebenarnya Abu Nawas sempat mengenali wajah si pencuri. Dia tak lain adalah tetangganya sendiri, yaitu Abu Jahil. Namun karena Abu Nawas tak punya cukup bukti, ia tak berani gegabah menuduhnya. Tega benar Abu Jahil, padahal aku membelinya dengan susah payah, sesal Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas kemudian memutar utaknya untuk menjebak Abu Jahil. Seminggu pun berlalu, Abu Nawas masih belum juga menemukan solusinya. Suatu hari datanglah Tuan Hamid ke rumahnya. Wahai Abu Nawas, nanti malam jangan lupa datang ke rumah ya, aku akan mengadakan syukuran, tutur Tuan Hamid. Insya Allah Tuan, aku akan datang. Tapi ngomong-ngomong siapa saja yang diundang Tuan? Tanya Abu Nawas. Kamu, Tuan Hakim, dan Abu Jahil, jawab Tuan Hamid. Kemudian Tuan Hamid pun berlalu. Setelah mendapat undangan Tuan Hamid, terbesit di benak Abu Nawas akan sebuah ide yang cemerlang untuk menjebak Abu Jahil. Saat malam tiba, Abu Nawas pun berangkat ke rumah Tuan Hamid. Ternyata Abu Jahil dan Tuan Hakim sudah berkumpul di sana. Abu Nawas langsung disambut Tuan Hamid dan dipersilahkan duduk di depan meja makan. Abu Nawas kemudian duduk bersama Abu Jahil dan Tuan Hamid. Hei Abu Nawas, aku dengar anak dombamu dicuri maling ya. Kasihan sekali kamu, ledek Abu Jahil. Mendengar itu Abu Nawas diam saja tak menanggapinya. Wah, benarkah itu Abu Nawas? Memangnya kapan kejadiannya? Tanya Tuan Hakim. Benar Tuan Hakim, kejadiannya sudah sekitar seminggu yang lalu, jawab Abu Nawas. Tak lama kemudian dari dalam rumah Tuan Hamid membawakan sop kambing dan dihidangkan di meja makan. Wah, kelihatannya ini sedap sekali, aku sudah tak tahan untuk memakannya, teriak Abu Jahil kegirangan. Kalau melihat sop kambing yang lezat ini, aku jadi teringat anak dombaku yang hilang, ujar Abu Nawas mengawali bualnya. Tapi sayang, anak dombaku hilang dicuri orang. Padahal Abu Nawas sengaja menghentikan ucapannya. Padahal apa Abu Nawas? Tanya Tuan Hakim penasaran. Padahal anak domba kepunyaanku itu tidak ada bandingannya di seantero Baghdad ini. Badannya gemuk, matanya bersinar, dan bulunya lebat bagaikan sutra. Siapa saja yang melihatnya pasti ingin memilikinya, lanjut Abu Nawas. Waduh, sayang sekali aku belum melihatnya, ujar Tuan Hakim mengomentari cerita Abu Nawas. Itu belum seberapa Tuan Hakim. Di saat bulan purnama, anak domba kesayanganku itu bisa menendangkan kusida, ucap Abu Nawas melanjutkan bualannya. Mendengar hal itu, Tuan Hakim dan Tuan Hamid semakin tercengang. Mereka berdua merasa sangat kagum. Tapi situasi semacam itu membuat Abu Jahil menjadi panas hatinya. Sebab ia tahu persis bahwa anak domba milik Abu Nawas sama sekali tidak seperti yang diceritakan. Abu Jahil merasa tak terima apabila Abu Nawas disanjung karena cerita bohongnya. Hingga Abu Jahil tak sadar sampai ia keceplosan. Dasar pembual, jangan percaya, Abu Nawas telah membohongi kalian dengan cerita palsu, teriak Abu Jahil. Tuan Hakim dan Tuan Hamid menanggapi ucapan Abu Jahil. Wah, yang benar yang mana nih? Abu Jahil bilang ceritamu palsu, tanya Tuan Hakim kepada Abu Nawas. Untuk apa aku cerita palsu? Andai saja anak dombaku masih ada, pasti Tuan Hakim akan percaya, jawab Abu Nawas memancing. Iya sih, benar juga, balas Tuan Hakim membenarkan ucapan Abu Nawas. Namun lagi-lagi Abu Jahil semakin panas dibuatnya. Apalagi dengan mudahnya Tuan Hakim percaya dengan bualan Abu Nawas. "Tuan Hakim, cerita Abu Nawas itu palsu. Jangan mudah percaya," protes Abu Jahil. "Memangnya apa buktinya kalau cerita Abu Nawas itu palsu?" tanya Tuan Hakim. "Ya, sebab anak dombanya itu ada padaku. Tuan Hakim mau melihatnya. Ayo sekarang ke sana," jawab Abu Jahil. "Nah, sekarang terungkap sudah siapa sebenarnya pencuri anak dombaku," teriak Abu Nawas. Spontan muka Abu Jahil berubah menjadi pucat. Ia tak menyadari bahwa bantahannya terhadap cerita Abu Nawas justru membuka kedok dirinya. Ternyata Abu Nawas dan Tuan Hakim telah bekerja sama membuat skenario untuk menjebak Abu Jahil. Tuan Hakim pura-pura percaya dengan cerita Abu Nawas yang tak masuk akal. Itu semua semata-mata agar Abu Jahil masuk dalam perangkapnya. "Ya Abu Jahil, sekarang juga kembalikan anak domba milik Abu Nawas. Dan kamu siap-siap menerima hukuman," bentak Tuan Hakim kepada Abu Jahil. Akhirnya Abu Jahil mengembalikan anak domba tersebut dan menjalani hukuman penjara selama 3 tahun. Karena berkelakuan baik, hukuman Abu Jahil dipotong menjadi 3 bulan.